Puan Maharani dikenal sebagai salah satu politikus dan perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI. Ia merupakan anak perempuan dari Megawati Soekarno Putri yang merupakan mantan Presiden Indonesia kelima. Ia juga merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia yakni Insinyur Soekarno. Puan Maharani lahir dengan nama lengkap Puan Maharani Naksyatra Kusyala pada tanggal 6 September 1973 di Jakarta. Ia merupakan anak dari Taufik Yemas dan Megawati Soekarno Putri yang dikenal sebagai mantan Presiden Indonesia kelima. Puan juga merupakan cucu dari proklamator Indonesia yakni Insinyur Soekarno. Ia diketahui mempunyai dua saudara laki-laki bernama Muhammad Prananda Prabowo dan Muhammad Rizky Pratama. Karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga, semasa kecil ia sering dimanja oleh orang tuanya. Cucu dari Bung Karno ini memulai pendidikannya di SD Perguruan Cikini. Ia diketahui lulus pada tahun 1985. Tamat dari sana, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Perguruan Cikini. Di mana saat itu ibunya, yakni Megawati Soekarno Putri, mulai aktif dalam dunia politik. Ia juga menyaksikan bagaimana kerasnya tekanan politik penguasa kala itu terhadap perjuangan ibunya. Tamat SMP, ia kemudian masuk di SMA Perguruan Cikini. Masa remajanya, ia banyak menemani ibunya berkeliling dalam kegiatan politiknya. Dalam biografi Puan Maharani diketahui bahwa setelah lulus SMA pada tahun 1991, ia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia mengambil jurusan komunikasi massa. Sewaktu muda anak dari Megawati Soekarno Putri ini pernah magang dan menjadi jurnalis di majalah Forum Keadilan. Ia menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1997. Ia merupakan sosok yang paling sering menemani ibunya dalam menjalankan aktivitas politiknya kala itu.